Cerita Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah paket. Tadi ada bubble-nya sih tebel, cuma karena alamatnya di tengah-tengah bubble, saya lepas bubble-nya. Cuma ini di dalam bubble kok dusnya juga udah penyok-penyok ya. Semoga dalamnya nggak kenapa-kenapa. Ini isinya ada apa namanya, masker, sama satunya tempat rak makanan ya, tempat rak makanan. Kita buka dulu. Oke, untuk yang ini saya beli semua dari GoTo Official ya, GoTo Official, GoTo Living. Ini yang ini GoTo Disposable Mask DB 4 Pro, jadi lapis 4 ini ya, warna putih, earlobe, non medical ya, 50 piece. Yang ini saya dapat harganya 14.900 ya untuk 50 piece, 4 lembar ya, 4 lapis ya. Ya, dibuka dulu. Made in China ya. Pemakaian satu kali aja, nggak boleh untuk umur 0 sampai 3 tahun ya, karena untuk ukuran dewasa. Cara pakainya ada gambarnya. Petunjuknya bahasa Indonesia ya ini ya. Cara pakai masker yang benar ini ya. Pemakaian hanya satu kali, harus disimpan. Jika sesak atau rusak harus diganti ya. Oke, transportasi umum, bandara dan lain-lain. Oke. Diimpor PT Pilar Niaga Makmur, Tangerang Banten, Indonesia. Oke. Ini nggak ada segelnya, cuma pakai klip aja ya. Dalamnya plastikan gini. Isi 50, ada sertifikat juga ini. 3D protective max non medical ya. Ini yang 4 ply ya tulisannya harusnya ya. Ini produksinya September 18 2023. Oke, 2 tahun kalau packagingnya bagus, masa pakainya. Oke, dalamnya kita buka ya seperti apa. Oke, seperti ini ya tulisan GoTo-nya. Ini 4 Pro di sini. Jadi modelnya kayak gini. Warnanya ada putih, ada hitam. Saya beli yang putih ya. Cukup bagus, cukup tebal. Dalamnya seperti ini. Bisa dipakai untuk pergi-pergi ya ini ya. Bagus sekali. Tebal. Untuk telinganya juga, ini karetnya juga bagus. Oke. Ini untuk paket yang pertama. Masker. Kita masukkan dulu ini. Yang intinya paket yang satu lagi ya, masker cuma paket tambahan. Harga masker sekarang murah-murah sih ya. Ini yang lapis 3 ada 10.000, yang lapis 4 aja 15.000. Ini satu lagi GoTo Armen. GoTo Armen Food Track. Ini saya dapat harganya 67.900 ya. Saya beli yang 4 tingkat ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau yang 5 tingkat ini harganya beda. Dia ada warna putih, ada warna hijau. Saya beli yang putih biar kelihatan kalau kotor ya. Ini varian ukuran dan warna GoTo Armen Food Track. Ininya kosong-kosong. Ini saya keterangannya. Satu piece. Beratnya 1,14 kilo. Berat kotornya 1,24. Ukurannya 27,3, 10,5, 28 cm ya. Dibuat di Cina ya. Ini ada barcode-nya, diimpor PT Pilar Niaga Makmur Tangerang Banten. Sama ya. Kita buka ya. Dalamnya seperti apa? Oke, ini ada kaca mikanya, nggak pecah ya. Ini petunjuk kayaknya. Kita keluarkan semua dulu ya.
Bahannya plastik ya ini ya. Ini yang warna putih. Udah keluar semua. Jadi dapatnya seperti ini. Yang ini yang melingkar ini dapat 4 biji. Kacanya juga 4 biji ya. 2 ke 4. Terus ini 1 2 3 4 5. Yang bagian ini 5. Di sininya tulisan Goto Armen 4S. Bahannya plastik banget. Tapi cukup bagus lah harusnya ya. Dapatnya ini dan satu manual ya, buku kertas petunjuk. Isinya ini tutup, latakan rangka belakang, tutup, geser. Ukuran jadinya nanti tingginya 40,5 cm, diameternya 25 cm, tinggi per slotnya 10 cm ya. Oke. Ini stepnya. Pasang bawahnya, terus pasang belakangnya, kayak gitu ya. Sebentar, kita rakit bersama ya. Perakitan agak sedikit rumit, jadi enggak saya rekam. Ini udah jadi. Yang perlu diperhatikan itu bagian dalamnya ada tulisan up ya. Itu ada panahnya ke atas, jadi jangan terbalik, up sama down. Untuk bagian yang alasnya yang bawah, yang ini yang enggak rata, yang atasnya yang lebih rata ya ini ya. Jadi untuk kacanya juga yang di lapisan kedua ini kan ada dua lapis ya. Yang satu untuk rail kaca, yang satunya untuk yang di belakang ini. Ini 4 susun cukup besar ya. Ini kalau saya berdirikan nanti nggak cukup di kamera. Ini cukup di kamera, saya tidurin. Yang bagian atas sendiri dia beda, agak membulat ya. Misalnya Goto di sini. Bahannya cukup kuat, plastik. Bisa menahan beban berapa saya nggak tahu. Tapi ini bisa untuk menyimpan makanan ya, lumayan. Nggak kena cicak ya, terutama ya cicak lalat nggak bisa masuk. Ininya pun mulus kacanya, pergeserannya juga enak ya ini ya, bagus. Harganya cukup terjangkau ya ini ya. Kalau yang mau membeli tingkat 4, tingkat 5, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.